Oke, halo teman-teman, selamat datang lagi di Lazy Meno Channel. Oke, halo teman-teman semua. Kali ini Tong akan lihat lagi video-video lucu yang ada di Instagram. Dan ya, semoga hari ini Tong dapat video yang lucu dan menghibur. Dan buat teman-teman yang baru datang di channel ini, yang baru lihat video ini, kalian bisa lihat-lihat dulu, di situ ada banyak video. Kalau teman-teman Tong tertarik dengan channel ini, teman-teman Tong bisa tekan tombol subscribe yang ada di bawah tuh. Dan jangan lupa kasih nyala dia punya tombol apa, notifikasi, tombol lonceng tuh, supaya saya kirim lonceng ke kamu. Supaya kalau ada video-video baru, teman-teman Tong bisa tahu begitu. Dan sebelum masuk di dia punya video, saya mau berterima kasih banyak buat teman-teman dorang yang sudah selalu nonton saya punya video, yang sudah selalu komen. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dan oke, begitu saja, mari langsung Tong lihat video-video lucunya seperti apa. Oke. Kucing kah? Oh iya. Ini melihat kau telah pergi. Kau lihat, kucing punya ekspresi, kucing dia punya ekspresi, ulang ya. Betul-betul kayak melamun begitu. Hati ini melihat kau telah pergi. Kucing itu dong, kalau diam begitu ke posisi kayak tadi tuh, kira-kira dong nih pikir apa ya? Dong pikir dong punya masa depan kah, atau dong pikir dong hari ini makan apa kah, atau dong pikir apa ya? Kau biasa perhatikan hewan-hewan dorang kah tidak teman-teman? Jadi sekarang kalau lihat kucing dorang, lihat anjing dong kalau melamun begitu, lihat langit-langit, lihat ke arah rumput-rumput, kira-kira nih di dalam dong punya pikiran dong pikirkan apa? Coba teman-teman, kalau kamu bisa tebak, tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, selanjutnya Pak Cini. Tiap hari hanya menganga di depan laptop, nonton film Korea, baru berharap punya laki. tiap hari hanya menganga di depan laptop. Orang Korea. Sepanjang tahu ini hitam dadaki, rambut keriting, gigi merah, bisa baru kumbelis. Lu kira orang Korea merakam belis, lu pakai dance, kau baptosan injak saluna. Jadi di sini dia bilang, tunggu ya, pelan-pelan saya sambil kasih tahu ke teman-teman yang dijawasin. Tiap hari hanya menganga di depan laptop. Tiap hari hanya menganga depan laptop. Tiap hari lu cuma nonton di laptop. Nonton film Korea baru. Nonton. Tiap hari lu cuma nonton film Korea. Berharap punya laki orang Korea. Dan lu berharap punya cowok orang Korea. Supaya lu tahu ini hitam dadaki. Rambut keriting, gigi merah, bisa bayar lu kumbelis. Lu kira orang Korea merakam belis, lu pakai dance, kau apa? Terus dia bilang, ini gua yang hitam ini, yang rambut keriting ini, dan gigi merah ini, yang bisa nikahin lu nanti. Bukan orang Korea yang datang ngelamar lu pakai dance-dance Korea. Oke. Oke, lanjut ya. Panas kah tidak? Ulang. Aduh, itu pasti panas sekali, astaga. Oke, lanjut. Oke, ini dari dia punya penampakan gambar saja nih. Aduh, ini dia makanan di gunung sekali. Kakak dong, sarapan dong. Kau mau makan kah? Kau mau bunuh diri, Demi? Asli tidak tiba kamu, tapi makan banyak tuh enak sekali. Oke, lanjut ya. Malam-malam aku sendiri. Dia pun suara gitar sama, dia pun suara manusia. Ulang ya. Malam-malam aku sendiri. Dia pun suara tidak kuat, suara tinggi. Hahaha.
Oke teman-teman, itu lucu, itu lucu. Oke lanjut ya. Apa nih Tom and Jerry? Tom and Jerry di kehidupan nyata. Betul-betul kayak Tom and Jerry ya. Keren, keren. Oke, lanjut ya teman-teman. Oh, sabung ayam. Salah arah di poem, salah kejar. Dia bu ayam bukan kejar apa, bukan bakalai dengan ayam yang satu tuh, tapi dia balik bakalai dia putus. aduh benturan sekali. Ulangi kami bisa bayangkan pacar ibu panik saat lari dan kejar ayam kan. lari dan pakai jar ayam sama saja kayak lari dan pakai jar anjing. Saya tidak dibekam teman-teman, tapi ini lucu sekali. Aduh, tunggu cupin dulu. Oke teman-teman, lanjut ya. Aduh, sakit tahu sampai nafas sudah habis. Aneh sih. Dia balen kayak kena strombe gitu, kayak patah-patah. Ah, otak. Oke, lanjut. Ada. Dia bikin apa? Dia mekayang kapa? Ada matras semua. Suara matras tapi tetap aja dibuatin hilang nih. Tapi ada. Oke, lucu. Oke, lanjut ya. Selama ini di mana? San inga beta kok? Ini bepurin untuk lu, ini kayak mencret. Tetap keluar. Kenapa kok bisa bayangkan seperti itu? Kenapa tidak hal lain saja? Ay, rusak. Oke, lanjut ya. Itu ya. Saya boleh tanya satu hal? Boleh. Saya dari konten kreator YouTube. Saya mau tanya soal tanggapannya Kakak soal belis di NTT yang begitu mahal. Okay. Ada tanggapan? Ada. Menurut saya belis di NTT itu memang mahal, tapi kalau kakak suniat, Tuhan pasti buka jalan. Enak. Oke, dia berkata-kata enak sekali. Apa tadi ulang? Oke, ulang. Apa tadi diulang? Oke ya. Saya boleh tanya satu hal? Boleh. Saya dari konten kreator YouTube. Saya mau tanya soal tanggapannya kakak soal belis di NTT yang begitu mahal. Nah. Ada tanggapan? Ada. Menurut saya belis di NTT itu memang mahal. Menurut saya belis di NTT tapi itu memang mahal. Tapi kalau kakak sudah niat, Tuhan pasti buka jalan. Oh, iya. Menurut saya belis di NTT itu memang mahal. Tapi kalau kakak sudah niat, pasti Tuhan buka jalan. Hei, terbaik. Memang. Buat teman-teman dong yang tidak tahu belis itu apa, belis itu apa? Bahasa lain dari mas kawin itu apa? Mas kawin. Mahar. Ya, kalau di sini lebih tepatnya mereka bilang mahar. Suguhan. Suguhan, mahar. Seperti begitu. Kayaknya. Coba teman-teman yang tahu, tolong tulis di komentar di bawah. Oke, lanjut ya. Bukan dia punya apa yang hilang, tapi dia otak yang hilang. Tapi itu betul sekali teman-teman, ketika tong lagi pikir, tong ada pikir barang satu, baru tiba-tiba ada orang yang kasih kaget kah, baru tiba-tiba orang bicara kah apakah, baru padahal itu barang itu kita sudah berusaha untuk ingat setengah mati, baru itu pasti rasa ganas sekali. Ulang lagi satu kali. Dia su pikir mati-mati. Mungkin adik tuh dia pas semua tulis begini. Mungkin sudah ada kata-kata su keluar pas dia semua tulis ingin dia mama ganggu. Hilang jawabannya. Manfaat dari.
Itu kan hilang otaknya. Aduh adik, aduh. Oke, lanjut ya. Oke. Aduh. Ini kayaknya sesuatu yang tidak enak nih. Lihat dia buk bapak perambut di samping. Suka jembatan baru. Aduh aduh aduh. Ampun ampun aduh. Saya tambah rasa lucu tuh dia buk bapak pu ekspresi kayak datar sekali, kayak menikmati sekali, menikmati begitu dia panik juga. Ulang ya. Tunggu lihat. Ada nih. Kau lihat itu, kau lihat ekspresi. Dia ekspresi menikmati. Muru baik. Astagfirullahaladzim. Kenapa nih? Mana? Oke, lanjut ya teman-teman. Aduh orang ada kurang ajar sekali, orang ada minggu apa baru. Lebih ulang. Kenapa kau tidak tutup kopi mulut? Kenapa kau mengangguk begitu? Lanjut ya teman-teman. Ini ada apa nih? Ada chat begitu. Tipe pacar dilihat dari caranya membalas chat. Pacarmu tipe yang mana? Oke. Okay. Tahu tipe pacaran es batu. Ping P Y O itu kayak orang tagih hutang saya. Oke lanjut, tipe pacaran gokil. Sayang kamu di mana hatiku senang. Ya elah, ah biasa saja, itu tidak gokil, itu kurang gokil, biasa saja. Oke, ini tipe pacaran bocil plus 62 ayah. Aduh. Kenapa anak zaman sekarang pacaran masih kecil-kecil terus panggil ayah, bunda. Aduh suara sang ngilu. Lanjut tipe pacaran alay. Honey, bunny, sweetie, unyu-unyu. Oke, saya tidak mau baca sebab kepala sakit. Sudah stop. Oke lanjut ya. Oke coba ini teman-teman. Ini saya rasa sih dari dia punya cover saja, saya rasa ini pohon pepaya ini akan patah. Pasti patah. Pasti. Kini tuh pasti dia akan patah karena dia model begini nih, pohon suto pun pepaya tuh kecil, anak begitu baru kau naik tuh pasti patah tuh. Oke lanjut teman-teman. Om sana iria tuh masker, saya tidak ada masker, jadi siapa kini tutupin? Apa dia tidak ada masker jadi pakai kayu ke apa itu tutup celup? Paku 10? Ih bisa masuk. Aduh. Yo sampai jam corona masuk. Kalah jauh. Supaya jam corona masuk. Tapi itu betul paku kan, masih bisa masuk tuh. Ulang ya. Coba ulang lagi. Om sana iria tuh masker, saya tidak ada masker, jadi siapa kini tutup hidung saja. Sakit ke tidak? Aduh. Yo supaya jam corona masuk. Yo supaya corona jam masuk. Dan oke sudah teman-teman, tong sudah selesai lihat video-video lucu-lucu hari ini, dan saya terhibur sekali teman-teman dengan video-video lucu yang saya lihat hari ini, dan harap teman-teman juga yang nonton video ini bisa terhibur. Oke begitu saja teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Sepala Biran pamit, Anamotok naik, hormat, dah.